Secara lazimnya, wanita sememangnya sinonim dengan masakan. Bukan sahaja memasak, wanita pada masa kini juga serba boleh dalam apa jua bidang. Contohnya dalam bidang bercucuk tanam, wanita juga tidak kurang hebatnya. Bertempat di Sri Green Garden Glass House Hulu Langat, telah berlangsungnya sesi memasak hasil kolaborasi antara dua negara, Malaysia dan Singapura, iaitu Puan Sri Nisa Bakri dan Chef Siti Mastura. Sebelum majlis dimulakan, para pengunjung yang hadir terlebih dahulu dibawa ke sekitar Sri Green Garden untuk melawat kecantikan taman dan tanaman, juga persekitaran dusun serta menghirup udara segar secara semula jadi. Tujuan majlis ini diadakan adalah untuk mengeratkan silaturahim serta memperkenalkan Sri Green Garden and Landscape Sendirian Berhad kepada umum. Saya kebetulan je berjumpa dengan chef and then saya berceritakan tentang yang saya ada kitchen garden. Lepas tu di situ kami terus rancang, okey kita buat program masak di sini kan, because we are, you know, we have that herba-herba yang kita tanam, ulam-ulam tanam kan. Program hari ini diadakan untuk merapatkan untuk community juga, untuk merapatkan silaturahim antara kawan dan pengunjung, you know, dan also untuk kita nak promote tourism tau, especially di Langat ni kan, because we are surrounded by beautiful creations Allah kan, you tengok pokok-pokok ni semua kan, so alhamdulillah kan. Sesi memasak ringkas yang ditonjolkan amat menarik perhatian pengunjung yang hadir. Antara menu yang ada ialah kari ikan, asam pedas dan juga pelbagai pencuci mulut yang sangat menyelerakan. Seri Green ni, saya ni basically saya suka anything yang natural, yang semula jadi ya. Bahan-bahan saya gunakan dalam masakan semua herba-herba. Hari ini kita buat demo masak dengan menggunakan perencah Nisa Bakri, iaitu asam pedas dengan kari ikan. So hari ini kari ikan kita buat dengan tumis darat, dengan asam pedas kita buat dengan asam pedas nyonya dengan bunga kantan. So dua-dua ni adalah perencah saya yang telah pun dipasarkan di Maidin. Bila tumis banyak, kuah dia naik banyak. So sekarang dia dah mendidih. So sekarang ikan dia akan masak cepat ya. Itu yang istimewanya, cara air tangan kita lain, cara kita lain. Apabila selesainya majlis, para pengunjung yang hadir dijemput untuk makan tengah hari. Oleh itu, mereka boleh merasai sendiri keenakan dan kelazatan makanan tersebut.